Jangan khawatir, Liwa. Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan ku pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku, ikat dia. Akan bebaskan kalian kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa keabadian. Suliwa anak, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa ini kepada siapapun. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu, Suliwa. Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Go!
Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, kamu dan kekasihmu akan kubebaskan. Pikirkan, Liwa. Rahasia 7 racikan obat dewa. Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti kalian, Tantri. Tidak usah terpengaruh sikap saya. Saya menolak karena memang masih harus mencari Bopo dan Biung saya. Sama sekali tidak, Lu. Saya mengikuti sikap guru untuk tidak pernah mau menjadi bayangkari atau prajurit kerajaan. Kenapa? Eyang guru sering memberi saya nasihat. Seorang pendekar sejati sebaiknya menjadi harimau kumbang. Jangan pernah menjadi anjing. Anjing? Aku tidak mengerti maksud kata-kata gurumu itu. Seekor anjing cenderung membabi buta membela tuannya. Sementara seekor harimau kumbang selalu bebas tanpa tuan. Sehingga bisa dengan jernih membela siapapun yang patut untuk dibela. Ada apa, ya? Perasaan saya tidak enak. Saya merasa... tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paman Yatindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Dia lebih suka berkelana. Bahkan kematian 12 kakak seperguruanku oleh Sudamani sama sekali tidak pernah dia gubris. Apa pantas orang seperti dia menjadi ketua Halimun Petak? Hah? Hah?
Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Peta. Saroya! Lalu apa maumu sekarang? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila! Kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Biar bagaimanapun, Eyang Yatindra adalah salah seorang Dewan Guru Halimun Peta. Kamu murid termuda di sini. Tidak tahu adat istiadat perguruan. Halimun Peta akan menjadi perguruan yang paling lemah kalau tata cara seperti ini diteruskan. Aku mencalonkan diri sebagai ketua. Kecuali kalau ada yang mampu mengalahkan aku. Baleno! Itulah gambaran nyata betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Kau telah berkhianat, Saroya. Seorang murid Halimun Peta hanya boleh mengembangkan jurus-jurus Halimun Peta sampai sempurna. Jurus-jurus Halimun Peta sudah mentok karena para pemimpinnya berpikiran dangkal seperti kalian. Kurang ajar! Hentikan! Biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Peta pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong, Paman. Salah satu kelemahan Halimun Peta adalah terlalu banyak omong, tapi malas bergerak. Murid durhaka! Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan.
saudara-saudara, mulai malam ini, aku yang akan memimpin perguruan Halimun Petak. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saraya! Hidup Guru Saraya! Loh, kok tidak dimakan? Jangan kekanak-kanakan, Nini. Sesama kaum persilatan, kita sebenarnya satu ikatan. Kita bisa saja bermusuhan, tapi pantang menolak jamuan. Itu sama artinya Nini mencurigai kami meracuni Nini. Sedang meracun orang termasuk perbuatan yang paling hina di kalangan kita. Ayo makanlah, atau minum dulu wedang jahenya. Katakan dulu, apa yang kalian lakukan kepada Kakang Liwa? Dia telah memilih, lebih baik tinggal di hutan. Itu masalah pendirian, kami tidak bisa memaksa. Dia kekasihmu? Dia menganggap saya cuma sebagai adik. Nini naksir dia. Siap-siap saja untuk kecewa. Kakang Liwa lebih mencintai pedangnya daripada wanita. Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan mencelakakannya. Berarti Bopo gagal mendapatkan 7 ramuan dewa untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal paron wajah dari Gunung Kencana? Bopo? Saya sudah dikecewakan Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu. Kalau aku sempat ketemu dia, akan aku remukkan dadanya. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan kubunuh kalau bertemu denganku. Kalaupun yang namanya Pria Mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa.
Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Ada apa, Lu? Sudah matang ikannya, Kakak? Sudah. Lalu tanya sesuatu. Soal apa? Apa benar Kakang belum punya kekasih? Terus terang. Saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kok tidak dimakan? Tidak enak kok. Enak kok. Tapi lebih enak menikmati wajahmu, Aditya. Ayo makan. Coba yang ini. Ini enak. Ayo.
kita bangun lagi padepokan ini dari bawah. Dan perlu diingat, semua jurus-jurus pusaka Halimun Petak akan kuperbaharui dengan jurus-jurus sakti yang lebih hebat dan lebih handal. Sahabatku ini akan melatih kalian dengan jurus-jurus Halimun Lesus yang ditambah dengan ajian inti angin yang merupakan perkembangan dari jurus-jurus milik kita. Jadi, jurus-jurus perguruan kita akan berkembang terus. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling padepokan. Mendirikan satu regol besar yang agung supaya orang lain bisa menghormati kita. Hebat gak? Setuju? Setuju! Setuju? Setuju! Kakak, sepertinya ada sebuah padepokan di sana. Kalau tidak salah, itu padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Kiparon Waja. Kakak kenal dia? Kiparon Waja kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperbutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Batara Surya. Jangan-jangan yang diperbutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa? Siapa dia? Dia kakak seperguruan saya. Dia diselamatkan oleh Gusti Prabu Anglin Dharma. Ayo kita ke sana, Kakang. Saya ingin tahu seperti apa kakek Paron Wajah itu. Kaum pendekar menyebut orang tua itu si Raja Racun karena sepasang pedangnya sangat beracun. Dan hanya dia sendiri yang memiliki pemunah racunnya. Ayo. Niatku sudah berubah, Suliwa. Aku sudah tidak butuh lagi ramuan tujuh dewa. Tapi sekarang kau kuajak untuk bergabung dengan perguruan Gunung Kencana. Saya akan senang kalau Kakang mau bergabung dengan Bopo. Terus terang, saya mengagumimu, Kakang Liwa. Kiparon, tidak usah sampai kau korbankan putrimu. Aku tidak tertarik sama tawaranmu. Aku ingin tetap seperti Raja Wali yang bebas terbang kemana saja, tanpa ada yang melarang. Katakan dengan jujur, bagaimana keadaan kalian, Tantri? Dia kami perlakukan dengan baik.
Bahkan dia mau bersahabat dengan putriku, Padmasari. Akan kuobrak-abrik padepokanmu kalau ternyata kalian mencelakakan Tantri. Tadinya dia mau kami ajak kemari. Tapi kalian Tantri tidak mau. Katanya dia tidak tega melihat Kakang Liwa diperlakukan seperti ini. Bopo? Aku tahu kau pendekar yang cukup tangguh. Sekarang kau kubebaskan dan kuundang ke padepokanku sebagai tamu. Seorang pendekar sejati tidak akan menolak undangan sesama pendekar. Ada yang kamu kenal, lo? Pemuda itu kakak seperguruanku. Namanya Seliwa. Dan perempuan itu pasti si kunyuk kalian Tantri. Oh. Apa oh? Mereka menyiksamu, Tantri. Orang tua itu ternyata pemimpin perguruan ini. Dan dia sangat mengagumimu, Kakang. Iya, ya. Dia hanya menyuruh saya untuk mempengaruhi Kakang supaya mau menjadi anggota perguruan ini. Dia tidak cocok untukmu. Sirik. Kelihatannya cukup enak di sini, Kakak. Aku tidak mau terikat perkumpulan apapun. Kalau Tantri ingin ikut mereka, terserah. Itu sepenuhnya hak kamu. Silakan masuk, Suliwa. Dan kamu, Tantri, kalian adalah tamuku. Silakan Kakang Liwa, Tantri mau ngobrol di bilik saya. Ayo Tantri, ayo. Galuh. Apa? Loh, kok bentak? Ada apa? Sebaiknya kita pergi dari sini, Loh. Ayo. Iya, sebaiknya.
sebaiknya kita cari tempat menginap di desa ini. Apa benar bahwa Kaliana Tantri hanyalah teman biasa, Liwa? Saya menganggapnya seperti adik sendiri. Saya kasihan. Dia sedang mencari ayahnya yang telah lama menelantarkannya sejak kecil. Terus terang, sebenarnya saya ingin menjodohkan kamu dengan anakku. Tapi sayang, saya telah terikat janji dengan seorang sahabat untuk menjodohkan anak kami. Tapi sampai saat ini si Kaladana, saat itu tidak tampak batang hidungnya. Maksud Kiparon, Padmasari. Begini, urusan anak muda sebenarnya aku kurang tahu. Tentu saja aku tidak bisa memaksamu. Dia mengatakan terus terang kepadaku bahwa dia jatuh cinta kepadamu. Mungkin bagimu aneh. Sebenarnya yang saya inginkan supaya kamu yang menjadi pewaris perguruan ini. Kamu dengan Padmasari. Siapa sampean? Saya dari Padepokan Halimun Peta, ingin menemui guru kalian, Kiparon Waja. Ada perlu apa? Ada berita penting yang harus saya sampaikan. Sampean tunggu di sini. Hah? Ada apa? Siapa yang suruh kamu masuk? Ampun guru, ada utusan Padepokan Halimun Peta yang ingin ketemu guru. Suruh masuk dia. Empu Ranggasuli, pimpinan dari perguruan Halimun Peta itu sahabat saya. Pasti ada berita penting. Mungkin dia sakit. Kebetulan, saya sendiri sedang mencari seseorang dari Halimun Peta. Siapa? Nila Saruya. Silakan. Terima kasih. Saya Udarana Kiparon, murid tertua dari Guru Ranggasuli. Iya,
Aku pernah melihat kamu di padepokan. Bagaimana kabar Rangga Suli? Untuk itulah saya datang kemari, Ki Paron. Guru Rangga Suli telah meninggal. Dan telah dikubumikan. Padahal dia lebih muda dariku. Kasihan. Siapa yang menjadi penggantinya? Katakan pada dia supaya datang kemari untuk mempermudah tali persahabatan. Sebenarnya Guru Rangga Suli telah menyerahkan tongkat cendana hitam kepada Paman Guru Yatindra. Tapi terjadi perebutan kekuasaan. Dan putri bungsu dari Rangga Suli telah merebutnya. Siapa namanya? Nila Saroya. Nila Saroya menantang semua tetua padepokan. Dan ternyata berhasil mengalahkan kami. Paman Guru Yatindra tidak mau ada perang saudara sesama anggota perguruan. Maka beliau menyerahkan tongkat cendana hitam kepada Nila dan meninggalkan Halimun Petak. Saya jadi ragu. Persahabatan antara Gunung Kencana dengan Halimun Petak bisa dilestarikan. Kalau watak pimpinannya seperti itu. Kelihatannya Nila Saroya lebih menginginkan Halimun Petak menjadi perguruan yang lebih kuat. Dan kalau perlu bisa melibas perguruan-perguruan yang lainnya, Ki Paron. Itulah yang saya cemaskan. Biasanya orang muda memang sangat suka dengan sesuatu yang wah. Dia tentu bermimpi untuk mampu menaklukkan semua padepokan. Kemudian bisa menaklukkan sebuah negara. Lalu menjadi raja. Mimpi anak muda. Lalu kemana para tetua perguruanmu sekarang ini? Ya, sementara kami menyepi di Gua Lawa, Ki Paron. Supaya kami masih tetap bisa bersatu. Masalahnya, dia telah mengkhianati janjinya sendiri untuk mencari Bopo dan Biung. Sekarang, malah enak-enakan pacaran sama cucu si Kalapati itu. Mungkin kedatangan mereka di padepokan ini dalam rangka mencari kedua orang tuamu. Seperti Nini sendiri, ke tempat ini mau apa? Aku mau kembali ke Sugalu, ke rumahku. Tapi dia... Lihat mereka. Tidak tahu malu. Berpelukan di depan umum. Aku semakin yakin. Kalau kamu sebenarnya masih mencintai Suliwa. Malu.
Tapi Nini Padmasari cantik kan, Kakang? Kamu ini bikin masalah saja, Tantri. Tugasku belum selesai. Guru dan Nyai Guru belum saya temukan jejaknya. Kamu tahu apa yang diinginkan Paron Raja? Tapi menurut pendapatku, Nini Padmasari orangnya lebih ayu dari Galuh Parwati. Dan lagi Nini Padmasari orangnya jauh lebih ramah. Aduh, Tantri, tunggu. Kamu perlu tahu. Kalau aku kawin dengan Padmasari, artinya aku harus menetap di sini. Karena Paron Raja mau menyerahkan perguruan Gunung Kencana ini kepadaku. Itu tawaran yang luar biasa, Kakang. Aku malah bingung. Semua orang ingin jadi pemimpin. Bahkan ada yang melakukan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan kedudukan itu. Oh, begitu. Oh iya, begitu. Begitu ya? Menyelesaikan pertengkaran itu. Tunggu, sabar.
membawanya kamu kembali ke Momongan dan menggait kecil itu, kan? Itu tidak benar, Lu. Buktinya dia bersama kamu dan berani mencubit-cubit perut kamu. Siapa lagi ini? Pergi kamu! Galuh! Jangan galuh! Galuh, hentikan! Galuh, jangan! Galuh, jangan galuh! Aduh, sakit, aduh. Cukup nyanyi Pak Kasari, biar di seperguruan kakak Suliwa. Galuh, sudah, hentikan, hentikan. Mungkin ini adalah kesalahpahaman, sudah. Bopo. Kalian benar-benar anak muda yang tangguh. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Aku Paron Waja, pimpinan perguruan Gunung Kencana. Kalau boleh aku tahu, siapa kalian? Saya... Dia putri guru saya, Mpu Masyura ke Paron. Namanya... Galuh Parwati. Pemuda itu... Dia teman seperjalananku. Namanya Aditya. Dari Pulau Kura-Kura. Pulau Kura-Kura. Oh. Jangan-jangan kau murid Gangadhara. Benar, Ki. Saya murid guru Gangadhara. Weh, 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 weh. Mimpi apa aku tadi malam? Padepokanku kedatangan jago-jago muda. Dan semuanya adalah putra-putri sahabatku sendiri. Mahasura itu sahabatku. Dan Gangadhara juga teman akrabku. Ayo. Kalian semua ku undang ke padepokanku. Kalau mendengar cerita Suliwa maupun Galuh, maka nila Saroya sangat berbahaya. Saya yakin, kematian Sudamani juga ada hubungannya dengan dia. Sudamani meninggal? Sudah lama aku mendengar berita itu. Karena Sudamani adalah pendekar seusiaku yang terkenal kejam dan suka daun muda. Kalau begitu, mungkin saya tidak bisa lama-lama berada di sini, Ki. Saya akan ke padepokan Halimun Peta. Bagaimanapun, saya punya tanggung jawab untuk merebut kembali kitab pusaka dan semua senjata pusaka milik Padepokan Sugaluh. Aku ikut. Dia telah menghancur leburkan keluargaku. Dan dia pula yang menyebabkan Bopo dan Biungku hilang entah kemana. Bagaimana dengan Aditya dan Kalyana Tantri? Aditya, Tantri, sebaiknya untuk sementara waktu ini kalian tinggal saja di sini dulu. Tunggu sampai kami kembali. Saya mau mencari ayah saya. Sampai ketemu. Kalau begitu,
Saya mau menemani Tantri. Kebetulan saya tidak mempunyai tujuan apapun. Kedua pemuda ini sama-sama pernah singgah di hatiku. Sekarang aku dihadapkan di antara dua pilihan. Bagaimana kalau Nila Saroya tidak mau menerima kita, Kakang? Kita coba menyentuh perasaannya. Setidak-tidaknya dia tahu bahwa kita pun pernah dianiaya oleh Sidemani. Mudah-mudahan sama nasib kita bisa menyentuh perasaannya. Kita ke tempat teduh, Kakang. Ayo. Ke situ. Kemana kalian, ha? Kami mau menemui Nila Saroya. Memangnya ada urusan apa, ha? Ha? Nyawa kami pernah diselamatkan beliau. Kami mau mengabdi kepadanya. Ayo, lakukan. Sebagai putra-putri Kaladana, aku sangat yakin kalian pasti mempunyai ilmu kanuragan yang cukup. Tapi karena kalian menyatakan ingin mengabdi di sini, tentu saja aku tidak bisa menolak. Terima kasih, Nini. Tapi aku harus menguji kesetiaan kalian. Kamu?
Siapa namamu? Pria Mitra Nini. Oh. Siapa namamu? Lokahita Nini. Untuk sementara, kamu menjadi pengasuh putraku, Sudawirat. Iya, Nini. Simpan dulu ularnya. Dan kamu menjadi pelayanku mau? Mau Nini. Katanya anak pendekar, kok takut sama ular? Sama penjahat saya tidak takut, tapi kalau sama ular saya takut. Oh, begini sambutan orang-orang Helm Petak para sahabat. Siapa ke sana? Aku dia satu dari Karangpulus, sahabat Kirangga Suli. Kamu murid di sini? Aku pelatih. Sudah semakin kacau padepokan ini. Kamu tentu orang luar. Jurus-jurusmu bukan milik perguruan Halimun Petak. Rupanya ini yang diceritakannya Tindra dan semua tetua Halimun Petak. Hei, mana Saroya? Akan kuberi pelajaran dia. Hei, diam kamu. Hadapi aku dulu. Kurang ajar. Rupanya ada tamu yang berkunjung kemari. Maafkan saya, Paman Jayasatru. Akhir-akhir ini saya banyak kedatangan tamu untuk mengacau dan bahkan mau membunuh saya. Itu karena tingkahmu yang sudah lancang melecehkan sesepuhmu. Siapa yang tinggi ilmunya, dia yang akan menggantikan Mahaguru Ranggasuli. Apa saya salah kalau kebetulan saya mengalahkan semua para sesepuh itu? Setahuku tidak pernah ada aturan main seperti itu di perguruan Halimun Petak. Biasanya
adik Maha Guru yang langsung menggantikannya. Kalau Sang Maha Guru meninggal. Bagaimana mungkin dia bisa meniru jurus ciptaanku? Aku bisa menguasai semua jurus pedang naga ciptaanmu, Paman Jayasatru. Aku bahkan bisa memberimu satu jurus yang belum kamu ciptakan. Mau lihat? Baik bawa pulang anakmu, Paman. Dan akui saja kepemimpinanku di Halimun Petak. Dan perguruan kita akan tetap menjadi sahabat. Kurang ajar! Jangan ikut campur dan pasyura. Akan kutunjukkan kepada mereka Halimun Petak yang sejati. Mengecilkan kalian. Saya tahu ilmu kanuragan kalian memang sudah sangat tinggi. Tapi menyatroni nila saroya sekarang agak kurang bijak. Sebab kalau melihat dia mampu melibat semua sesepuh perguruan Halimun Peta, bahkan adik seperguruan Rangga Suli sendiri sampai menyerah, saya sangat yakin kalau Nila Saroya sudah mempelajari kitab pusaka perguruan kalian. Apapun yang terjadi, saya harus menghancurkan perempuan itu.
Kenapa kalian tidak minta bantuan Prabu Angling Dharma? Karena bagaimanapun beliau punya urun atas munculnya Saroya di Sugalu. Beliau sangat sakti. Bahkan beliau mampu mengalahkan saya dan 4 lagi dedengkot rimba persilatan. Termasuk Guru Aditya. Waktu kami memperebutkan kamu, Suliwa. Iya. Waktu itu Sang Prabu sedang menyamar. Dan beliau juga yang menitipkan saya ke perguruan Sugalu.